Pelakon Nazim Othman berkongsi dengan pengikutnya di media sosial tentang kebesaran dan keampunan Allah. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Nazim atau nama sebenarnya, Nasrul Alif Othman meluahkan pandangannya tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang insan. Kadangkala dalam kehidupan bila ada perkara yang berlaku tidak seperti dirancang, jadi kita akan ada rasa kecewa. Apabila ia berlaku, kita akan rasa memberontak dan akan terpikir untuk buat benda yang bukan-bukan. Bagaimanapun aktor berusia 39 tahun ini tetap menzahirkan rasa syukur kepada Allah, masih melindungi dan menerima sebagai hambanya meskipun terpelit dengan dosa. Tapi saya sangat bersyukur karena saya percaya bahwa walaupun banyak dosa, Allah masih sayangkan saya. Karena keadaan boleh menjadi lebih teruk, tapi ianya tidak berlaku. Awak tahu tak rasanya bagaimana Allah sayangkan kita? Itu yang saya rasa. Sangat indah, amazing, life is good. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet bersetuju dengan perkongsian pelakon drama wanita syurga tersebut. Ya, life is good kalau kita berpikiran positif dan selalu ingat dekat Allah. Saya suka sharing macam ni. Terima kasih Nazim, kata netizen. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Buat yang Allah suruh, tinggal apa yang dilarang. Antara respon yang diberikan pengikut Nazim.